Ya kalau misalkan gini, kalau aku sih sebenarnya mana-mana aja. Kalau dapat yang muda, alhamdulillah. Tapi sebenarnya memang maunya sih yang muda, karena menurut aku bukan masalah ya itu kaya nggak kaya, saya udah ngelewatin. Nyoba yang kaya, nyoba yang gimana pun, pernah punya, buat saya itu kaya kalau lagi begini nggak akan, nggak bisa di, orang nggak akan tahu kok lu kaya apa enggak. Dengan keadaan seperti ini juga lu nggak bisa menunjukkan apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan kita ya yang biasa-biasa aja, yang sederhana-sederhana aja, yang bisa panjang gitu. Jadi jangan yang ada embel-embel, maksudnya harus oh ini karena ini kan kaya, karena ini kan punya ini, karena ini kan punya itu. Karena gini, kalau aku sekarang prinsipnya sepertinya aku bisa punya ini itu tanpa harus menikah dengan yang punya embel-embel. Baik itu janda kaya, baik itu anak gadis tunggal dari orang kaya. Karena menikah dengan yang ada embel-embel itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi yang berat sama siapa sih? Ya adalah, pokoknya kalau aku mah masih mencari-cari, semoga gadisnya mau gitu ya. Kan gak semua orang mau nikah sama, karena kan orang tahu status aku kan bukan bujangan gitu. Jadi takutnya keberatan. Tapi ada target sendiri mas ya? Harusnya tahun, akhir tahun ini. Tapi, ya coba kita lihat nantilah. Kan ini keadaannya juga lagi gini ya. Kalau aku gak cari yang, bener deh, sekarang itu nanti teman-teman pasti akan aku undang. Karena menurut aku lebih enak kita yang kaya gitu, atau sama-sama kaya. Berarti udah ada yang fix, A? Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan bisa tahun ini. Ya kalau aku sih memang maunya di akhir tahun. Tapi ya coba kita lihat nanti seperti apa. Beda usianya berapa? Kalau yang deket sekarang lebih muda jauh, 5-6 tahun dia lebih muda. Tapi mungkin sosoknya seperti apa sih, Ah? Sosoknya mah dia anak muda, baik, bisa diajak ngobrol. Terus gini, mungkin kendalanya sama-sama entertain. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Apakah dia masih mau, kalaupun mau sama-sama entertain harus saling memahami. Tapi kayaknya yang sekarang lebih tahu aku gitu. Maksudnya ya memang dia di panggung seperti itu gitu. Tanpa, dan enggak yang jealous atau apa gitu. Kalau bicara panggung, apakah penyanyi dangdut? Kayaknya penyanyi mungkin. Penyanyi ya? Kayaknya. Ya pokoknya inisial L? Enggak, pokoknya ya bisa hijab, bisa enggak sih. Karena kan lagi milih yang mana nih, yang hijab atau yang enggak gitu. Tapi kalau dari orang tua sendiri ada beberapa nanti yang mana gitu. Yang jelas semuanya muda. Salah satunya adalah nanti pokoknya, soalnya nanti kalau aku bilang nanti enggak atau siapa enggak, akhirnya jadi jalan. Oke. Tapi bilang merasa adakah trauma karena dapat yang paling kaya dari enggak, aku mah gak pernah trauma. Trauma kalau gini ya, trauma itu mungkin kalau kita untuk hal-hal yang apa ya, untuk hal-hal yang betul-betul. Tapi kalau rumah tangga, kenapa kita harus trauma? Karena semuanya itu udah aturan Allah. Kalau kita mau menjalani ikhlas, sabar, ya udah jalanin aja. Episode hidupnya nanti harus cerai, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gini, harus gitu. Nanti siapa tahu nikah lagi dapat yang gimana. Ya udah ikutin aja. Kalau aku senangnya sekarang lagi diikutin gitu. Apa yang Allah berikan sama aku. Kalau udah nanya sama orang tuanya kan ya? Nanya sama orang tuanya belum, karena ada beberapa. Takutnya nanti ditanya yang ini, kata orang tuanya, kok lu nanya yang itu? Anak gua gimana? Gitu. Takutnya gitu. Gini aja. Pokoknya begitu, mudah-mudahan kalau udah pasti, aku pasti share ke teman-teman semuanya, karena kabar bahagia akan aku berikan kepada semua orang pasti, insya Allah. Banyak banget ya opsinya, banyak banget opsinya. Ada beberapa orang gitu ya, lebih dari 3 lah, karena
mikir yang mana ya, karena ini audisi, nyanyi kali audisi. Ya udah, oke, siap. Terakhir, syarat paling utama apa? Kalau sholat, aku pasti setiap sholat lima waktu, aku selalu doa untuk kesehatan nomor satu ya. Kalau kita sehat, kita bisa nikah, kita bisa nyanyi, kita bisa ngejob, kita bisa kerja. Nomor satu kesehatan dulu, baru semuanya. Kalau syarat utamanya dari sekian banyak itu? Baik, mengerti pekerjaan aku itu saja dan bisa itu aja dulu. Nanti yang lainnya gampang. Yang penting itu dulu. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.